Ragu ya satu kalimat cocok. Cuma guru SD. Apalagi saya. Apalagi satu kata, nah guru kelas 1. Apalagi saya berarti ibu satu kata lagi guru PAUD. Gambar angin men. Bu Nyoman sudah? Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Ada memproduksi virus nih. Oke, berarti kita akan mulai. Patut? Sudah? Bengong ya, Pak. Ya, tulis lagi, Pak. Udah. Ya. Yang penting mengerti ya, dia tidak menulis lagi. Dan kita akan mulai langsung aja kayak capek mereka. Iya. Sedih lagi nggak karena ini. Siapa yang mau mulai? Aku mau mengakhiri aja. Apa sih sama aku mau diakhiri? Aku nulisin itu gitu loh. Iya. Kita baca. Tapi ibu nulisin di sana satu kalimat boleh? Mau? Enggak, bisa dibacakan aja. Bacakan aja, Bu. Tapi bagian kata yang ibu dapat bisa disebutkan, Bu. Nanti ditulis. Siapa yang mau? Oke, Bu Kade, silakan. Saya dapat merusak sel. Oh, yang lain dengarkan ya, nanti bisa menambah, ini bisa mengkoreksi. Yang saya baca ini, virus itu tidak memiliki sel. Virus itu terutama corona masuk ke dalam tubuh, menyerang atau merusak sel paru-paru. Jika slot sel itu cocok atau pas, jika pas dengan sel tubuh, terutama sel paru-paru itu akan berkembang bagus jika daya tahan tubuh kita menurun atau jelek. Jadi virus itu sangat berbahaya jika sudah masuk ke dalam tubuh kita. Saya diulang, terlalu banyak kata jika saya diulang. Oke, virus itu tidak memiliki sel. Tetapi jika virus itu sudah masuk ke dalam tubuh dan jika slot virus itu cocok atau pas dengan sel tubuh kita atau terutama sel paru-paru, maka akan berkembang bagus. Ini berkembang bagus juga akan jika daya tahan tubuh kita atau imun kita menurun, maka virus corona itu sangat berbahaya. Bisa dipahami? Berkembang bagus jika imun daya tahan tubuh lemah. Kan berkembang bagus tadi ya. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Terima kasih Bu Kade. Ada yang mau menambahkan? Ya, langsung aja. Merusak sel. Langsung Bu Kade milih siapa? Jadi mengapa ini berkaitan juga saya sel paru-paru. Langsung baca. Virus corona menyerang sel paru-paru. Corona dapat menyerang sel paru-paru karena bentuknya cocok dengan slot yang ada pada sel paru-paru. Saat telah berhasil masuk ke sel paru-paru, virus corona mulai mengikat diri atau membenamkan diri dan mengeluarkan RNA dari dalamnya. RNA kemudian dikopi oleh inti sel paru-paru dan menghasilkan virus-virus baru atau multiplikasi. Itu ambilku. Sudah? Masalah sesuai. Bukan yang saya mengerti itu jadinya bentuk virusnya itu. Tadi kan disebutkan bentuk virusnya sesuai dengan dinding sel. Bukan bentuk virusnya tapi bentuk dari kunciannya aja. Ya, karena bentuknya cocok dengan slot yang ada pada sel paru-paru. Ah, bentuknya itu ya, saya ya. Bayangkan kayak virusnya itu semuanya itu nyodok semuanya ke sana. Terus bentuknya. Corona dapat menyerang sel paru-paru karena bentuknya cocok dengan slot. Maksudnya bentuknya itu kan luarannya tuh yang ini kan. Yang bentuknya itu. Kalau bentuknya bentuk virusnya berbeda, enggak bisa dimasuk. Itu dah yang hanya sama bentuknya itu cuma bagian kunci aja, enggak keseluruhan kalau dari. Kalau bentuknya di sana memang benar sensinya menurutku juga nanti keseluruhan bentuk ininya virusnya yang masuk. Jadinya ada sesuatu yang mempertanyakan saya kepada teman-teman ya. Apakah memang istilah slot itu memang bentuknya atau memang karena kandungan dari gininya mineral apa nah
apa istilahnya, mineral apa namanya, protein yang sama antara kunci dan slotnya. Kalau dilihat dari gambar, saya berpikir antara kunci dan gembok dan slotnya. Apakah ya itulah kunci dan slotnya itu, apakah dalam bentuk-bentuk atau kandungan protein yang sama? Kayak yang ngeklik gitu. Jadi kalau misalnya saya baca dari bukunya bukunya Bu Dayu, itu kunci slot juga memang satu bentuknya dan juga kandungannya. Jadi ketika klop di sana dan kandungannya pas, dia akan terbuka. Kedua-duanya. Jadi nah, sebenarnya